Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anibu Channel di sini. Oke, guys. Kali ini aku akan cara merangkai atau merakit ini, guys. Namanya boncer, Ubuntu Toddler Rocker. Kalau kita menyebutnya apa ya? Boncer. Boncer semacam tempat untuk bayi duduk sekitar umur 3 atau 5 bulan ke atas. Oke, guys, langsung saja, ini sudah aku buka, langsung kita rakit seperti apa. Ikuti saja cara-caranya buat kamu yang mungkin baru membeli boncer untuk anak kamu, mungkin untuk ponakan, saudara, tetangga, atau buat siapa saja. Oke, langsung kita simak, guys. Ini dalamnya, guys, isinya. Udah ini, guys, pelengkungannya buat ini. Nah, ini, guys, ini buat ini. Oke. Ini dua buah tapakannya, depan dan belakang. Coba, guys. Ini buat bautnya. Kita singkirkan dulu plastiknya. Simpan, guys, besok atau pakai lagi. Woi. Nih, gandul-gandulannya. Nih. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian ini buat musik, guys. Nih, ini tempat baterainya. Kebetulan sudah pasang. Ini buat musik, guys. Bisa kalau sedang. Oke, nanti kita usah. Terus kemudian ini, guys, ini sarungnya. Ini nanti dipasang sarung seperti ini, guys. Oke, guys, langsung aja kita rakit satu persatu. Oke, kita rakit, guys, satu persatu. Jangan lupa obeng kembang, karena bautnya rata-rata kembang semua. Oke. Pertama ini, guys. Sampingnya kita rakit seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Yang depan, yang belakang yang agak jauh dari ini. Ini buat kakinya, guys, tapakan bawah sini. Ini yang back belakang ada tulisannya. Ini yang front depan. Ini back di sini, yang depan di sini, guys. Oke. Kita pasang, kita rangkai. Perhatikan bolongannya
ada dua, yang ini dua, sebelah kiri dua, sebelah sini satu guys. Oke, ini yang back, belakang, belakang dua guys, tinggal masukkan tadi ya. Oke, tinggal kita pasang bautnya. Satu lagi. Oke. Sebentar guys. Kanan guys. Kanan kiri. Oke. Satu bolongannya. Kita paskan. Duh, si Kinan nangis, si Kinan nangis. Bentar deh, bentar, lagi dirakit nih lo. Bentar, 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 lagi dirakit. Yuh, sabar. Oke. Kita masukkan saja guys. Ya. Masukkan dua lagi bautnya. Yuk. Oke. Okay. Iya nih, udah cepet nih. Oke, guys. Seperti ini. Oke, guys. Jangan sampai kebalik. Satu, yang belah sana dua. Ini yang front, depan, guys. Oke. Kita langsung tunjukkan saja. Klok, langsung masuk guys. Kita masukkan bautnya. Diputer. Oh, sudah. Oke, sekarang satunya. Putar lagi guys. Satunya hilang guys, bautnya satunya kemana? Oh ini dia. Ini sepertinya agak mencong nih guys. Oke, sekarang. Oke, kita cek sudah kencang semua belum? Oke. Oke. Oke, selesai guys. Bagian atas selesai. Ini kita pasang guys. Ini ada cendil-cendilannya, sudah ada kunciannya, jadi tinggal masukkan saja. Ya, ya, bunyi klik, tentunya. Oke, klik. Sekarang kita masukkan. Ini putar. Kita kencangkan.
kencang. Dan seperti ini, begitu juga sebaliknya. Kita tekan ini, kita dorong ke kanan. Oke, sudah kencang. Sekarang kita pasang sarung, guys. Ini di belakang. Ini buat tarik, guys. Oke. Kemudian bawahnya kita cepakan, ada cepakannya. Oke, ini buat alias, ini buat bajunya biar tidak jatuh kalau dia bergerak juga. Kemudian terakhir ini, guys, gandul-gandul ya, kita masukkan di sini enggak bolongannya. Oke. Oke, guys, sudah ready, tinggal kita coba. Oke, bunyi sedang atau sedang, ini jadi bunyi, guys. Buat kita atur bawah agar kelihatannya bisa yang tali atau hanya goyangnya sedikit. Oke, mungkin, guys, cara merangkai memasang boncer dudukan bayi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe Adibu channel, karena kamu bukan kalian sekali, guys. Yes. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat berapa ya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Kinan bobok. Oke, pasang sabut pengaman dulu. Pasang sabut pengaman dulu. Pas tangan. Malah tangan lagi dipegangin. Ya, biar aman. Aman. Sekarang mainkan musiknya. Jangan lupa like dan subscribe Adibu channel. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.